Assalamualaikum Bunda. Kali ini saya akan membagikan resep cara membuat cemilan dari pisang. Pisangnya bisa menggunakan pisang apa saja ya. Ini saya menggunakan pisang kepok satu sisir ya. Ini akan saya jadikan cemilan yang enak pastinya. Ini juga bisa dijadikan ide usaha ya Bunda, atau ide jualan Bunda-bunda. Kalau mau pakai resep yang ini ya. Ini hasilnya asli enak ya. Selamat menonton, jangan di skip ya Bunda. Terima kasih. Nyalakan kompor. Sambil menunggu teflon panas, kita kupas dulu ya pisangnya. Seperti ini ya Bunda. Dibelah menjadi dua bagian. Seperti ini. Masukkan sekitar 1 sendok makan margarin. Sampai margarinnya mencair ya. Baru setelah itu saya masukkan pisang keponnya. Setelah margarin mencair, masukkan pisang kepok tadi ya. Pisang kepok yang sudah dibelah menjadi dua bagian. Pakai api kecil saja ya Bunda, biar tidak mudah gosong. Setelah kuning kecoklatan, kita balik ya. Kita balik seperti ini dan tunggu satu sisinya kuning kecoklatan juga. Setelah itu kita angkat dan kita tata di piring. Tata di atas seperti ini ya Bunda hasilnya. Setelah itu kita kucuri susu kental manis secukupnya. Tadi yang bawah sudah saya kasih topping ya, coklat serut sama keju serut. Setelah itu kita serut coklat blok atau DCC ya. Kita kasih coklat secukupnya, sesuai selera ya. Setelah itu kita tambahkan keju parut. Saya jamin ya Bunda, ini rasanya enak banget ya. Suami saya, anak-anak saya, semuanya suka. Saya juga suka. Ini bisa dijadikan ide jualan Bunda ya. Untuk harganya bisa disesuaikan daerah masing-masing ya. Toppingnya melimpah.
Ini rasanya enak banget ya, Bunda. Ada manis, ada gurih dari kejunya, dari coklatnya. Selamat mencoba ya, Bunda. Semoga berhasil. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini karena kakaknya sekolah dan ayahnya kerja, jadi adik ya yang bagian icip-icip. Bismillah. Selamat mencoba ya, Bunda. Ini wajib dicoba di rumah ya. Saya jamin rasanya enak sekali. Terima kasih.